Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarmu? Alhamdulillah baru hari ini saya bisa ngevlog dan bisa berangkat ke kebun. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Tanggal 1 Juni. Tanggal merah teman-teman, jadi libur saya sempatkan untuk pergi ke kebun. Jadi ikuti aktivitas saya di kebun ya teman-teman. Ini di daerah kami sedang hujan terus-terusan setiap sore teman-teman. Kalau sore, sudah sore gitu pasti hujan. Dari jam 2 sampai malam hujan terus. Gimana di tempat kalian teman-teman? Jadi itu rumput juga itu tumbuh subur teman-teman. Dan belum sempat tertangani, belum dirumput. Karena kebetulan hari ini, karena agenda kami di sini sedang ngambil kopi teman-teman. Jadi hari ini ngambil kopinya beres dan mau diangkut ke jalan. Jadi dari rumah kebun ini ke jalan itu jalannya susah. Tidak masuk motor, motor tidak bisa masuk teman-teman karena licin. Licin sekali. Jadi hari ini ngangkut dulu kopi dibawa ke jalan besar. Itu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman kopinya. Jadi waktu saya kerja di kampung, bapaknya ngambil kopi itu udah dapat sedikit, tapi ya disyukuri alhamdulillah walaupun sedikit. Jadi hari ini itu mau diangkut ke jalan. Cuman segitu teman-teman. Dan ada yang di bawah sana nanti itu bapaknya lagi ngangkutin dari bawah sana bawa ke gubuk dulu. Sudah dari gubuk, dari pondok ini diangkut ke jalan besar yang di sana. Gitu teman-teman. Musim hujan begini nyamuknya banyak bener teman-teman. Jadi saya seperti biasa mau bikin api unggun dulu biar keluar asap, nyamuknya minggat pergi. Jadi gitu, saya bikin dulu perapian ya teman-teman. Apinya sudah jadi. Biar keluar asap dikasih rumput sampah. Dan setelah itu saya mau mulai beraktivitas. Buahan lo ya kopi pada bola. Ngambilin yang acak-acakan teman-teman. Jadi karungnya jebol. Karungnya belah.
akarnya sudah usang, jadi belah. Sambil nunggu Bapak ngangkutin kopi, saya mau beres-beres rumah kebun ini karena sudah lama nggak saya sapuin gitu. Jadi kita juga di kampung lagi jemur kopi, teman-teman. Begitu. Jadi saya nyapu-nyapu dulu. Di sana kopinya yang tadi, teman-teman, taruh di sana, nanti kan tinggal ojeknya, tinggal enggak lewat jalan sana tadi. Ini nih yang susah banget jalannya, jadi sini jurang, sana nanjak, susah banget. Jadi kita taruh di sana karena mau hujan, punya jemuran di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.